Halo teman-teman, bersama driver ya. Ini video ini sengaja saya buat. Ini hanya sekedar sebagai info untuk teman-teman semua, para driver, baik itu travel, pengiriman logistik ataupun pengiriman barang yang lainnya yang melintas ke arah Jalan Poros Rawajitu ya, yang tadinya sedikit ragu untuk melaluinya karena sering terjadi macet karena banyaknya lubang-lubang dalam ya. Alhamdulillah infonya dari Jabrik Nusantara bahwa minggu-minggu ini jalan yang mengakibatkan macet itu sudah mulai ditimbun ya. Jadi udah mulai datang beberapa tumpuk batu untuk menimbun lubang-lubang yang biasa menimbulkan kemacetan di Jalan Poros Rawajitu, khususnya di Kampung Medasari Ipil ya. Oke, ikutin videonya, dan ini adalah video sekedar info buat kita semua dan buat kalian para sahabat-sahabat driver Nusantara yang menuju ke arah Poros Rawajitu. Saya kondisikan untuk minggu-minggu ini aman karena memang sudah ditimbun ya, bekas-bekas mobil yang sempat nancep di sini ditimbun menggunakan batu dan memakai alat berat. Oke, itu aja infonya. Kita saksikan bekas timbunan baru itu yang saya ceritakan seperti tadi. Nggak ada hujan ya, sedikit lancar jalannya, tapi ya debu dan lubang-lubang masih ini sih, nggak bisa dibohong ini ya, lubangnya masih kelihatan karena belum ditimbun, ada sebagian sih yang ditimbun ya. Moga aja seterusnya jalan ini nggak kembali ngantri kayaknya, nggak sudah dia, karena kasihan juga kan kalau ada mobil Putri Candi pas lewat tuh penumpang lagi banyak, mereka lagi buru-buru juga, tahu-tahu jalan macet, ada keluarga udah saling nunggu di rumah ya. Ini kalau begini walaupun terik tapi alhamdulillah tidak melihat kemacetan di Poros Rawajitu, khususnya di Medasari. Nah, ini di titik rawan macet Bidada depan SMA Negeri 1 Rawajitu yang biasa tempat macet. Alhamdulillah udah ada bekas timbunan batu ini ya. Jadi lubangnya udah nggak terlihat, udah ditimbun menggunakan alat berat 2 atau 3 hari yang lewat kemarin ya. Dan ini titik kedua ya, titik kedua juga udah ditimbun pakai batu. Untuk sementara ini aman, tidak terlihat lubang juga. Ketiga yang biasa rawan macet, yang waktu pernah saya unggah juga dulu, ada puso bermuatan semen kalau nggak salah di sini, ini nancap sama truk bermuatan balok dari Palembang. Alhamdulillah juga udah mulai rata ini. Itu yang ada tumpukan
Pelabuhan Pasir sudah titik keempat di Desa Medasari, Mas Jan ya. Tempatnya di depan TPU Medasari yang biasanya dulu sering terjadi macet, antrian panjang karena jalannya cukup dalam dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan manapun. Ini sudah alhamdulillah ditimbun juga ya, menggunakan batu dan digilas menggunakan alat berat. Alhamdulillah sudah tidak terlihat lagi lubang-lubang yang dalam. Itu di titik keempat tadi ya. Kita akan coba lihat di titik kelima dan titik keenam apakah sudah ditimbun apa belum, karena kabarnya sudah mulai ditimbun juga, cuma ya masih ditimbun sementara, hanya menggunakan batu dan beberapa alat berat yang bekerja di sini ya. Nah, jadi ini info bagi teman-teman semua, sesama driver ataupun pemakai jalan yang bertujuan ke Poros Rawajito. Ya. Ya, infonya jalan Poros Rawajito yang biasa terjadi titik rawan macet karena lubang. Alhamdulillah di minggu-minggu ini udah bisa dilalui dengan lancar karena sudah ditimbun menggunakan batu memakai alat berat ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi apabila turun hujan tidak seberapa parah seperti video-video sebelumnya. Ini info aja ya bagi teman-teman semua yang mau masuk membawa muatan. Untuk minggu-minggu ini, saat ini jalan Poros Rawajito itu saya kondisikan aman. Oke, itu aja, terima kasih. Ini sekedar video sebagai info aja untuk sesama driver yang menuju ke arah Poros Rawajito itu. Baik mobil kosong, travel ataupun mobil pengiriman logistik yang bermuatan berat. Oke, terima kasih bagi kalian yang udah nonton dan simak video-video Jabrik Nusantara yang lain di lain waktu. Saya Jabrik Nusantara, wassalam.